susah kalau baru, mungkin kalau kita dulu domestic class. Oh, domestic. Ada pesawat Nero ya. Yang kecil Nero itu ya. Itu kita cabin one-nya. Cabin one. Iya, iya, iya. Jadi yang pramugarnya cuma dua atau tiga. Ya, dua tipat itu ya. Itu mungkin bisa memungkinkan ya. Karena di situ tidak banyak melibatkan apa itu namanya purser ya, purser atau asisten purser ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cita's Corner Podcast, masih dengan bintang tamu kita Fatma dan saya Miko yang membawa acara ini dari episode pertama sampai sekarang dan belum ada yang ganti. Selamat malam Mbak Fatma. Selamat malam. Sebelum kita mulai ngopi dulu ya. Boleh kita ngopi? Ya. Saya pengen ngopi dari tadi. Persiapan mau podcast lihat kopi pengen ngopi ya, tapi belum selesai, belum mulai-mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa hari ini tidak ngopi? Kemarin terakhir podcast saya minum milk. Oh, milk. Fresh milk with honey madu ya. Sekarang nih kopi karena kemarin terlalu malam. Iya. Wah, ini si kelabu ikut menemani untuk podcast ini. Dia kayaknya kehilangan temannya. Halo kelabu, selamat malam. Gimana Bu, kita boleh kita mulai ya? Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk ngobrol lagi. Kita akan coba ngobrol sesuatu yang mungkin mengingat kembali apa itu? Flashback ya, Pak? Iya. Merewind apa? Iya, merewind. Ya. Mungkin waktu menjadi seorang awak kabin, itu masih enggak kira-kira Mbak Fatma itu? Ingat enggak kalau announcement itu masih enggak? Iya. Masih ada yang ingat? Kalau saya suruh nyobain itu masih ada yang ingat enggak? Yang mungkin yang masih nyantol ya, masih teringat itu mungkin announcement tentang apa, Mbak? Landing atau bad weather atau apa ya? Karena kalau saya naik pesawat itu kan ada kedengeran kalau pas ada announcement-nya pramugari itu kan enak suaranya. Waktu bergoyang karena awan, waktu apa mau servis, mau landing itu juga diinformasikan. Iya. Kira-kira Mbak Fatma masih ingat nggak? Kalau hafal masih apa? Mungkin punya ya. Dibaca ya. Kira-kira misalnya kayak kita akan memasuki cuaca yang kurang bagus. Saya lama nggak merewind ya. Semenjak berapa tahun ya? Udah bertahun-tahun sih ya. Jadi agak agak lama banget. Jadi kalau suruh mengingat-ingat, ya mungkin bahasanya paling garis besarnya aja ya. Iya. Ada ingat announcement-nya, announcement apa? Welcome ya. Welcome. Coba kayak apa misalnya, Mbak? Yang teringat masih apa kira-kira yang disampaikan itu? Iya, ada welcome aboard itu. Misalnya kita ke Solo, PA-nya misalnya Solo berapa sih? 221 aja lah bilang. Iya coba, Pak. Itu udah banyak lupa. Masih lupa. Ya. Kayaknya itu ada suara itu pramugari kalau mau berangkat pun juga di announcement ya. Iya. Nah. Itu kira-kira kalau penerbangan yang announcement itu ditunjuk atau berotasi, Pak? Gantian atau memang ditunjuk pada waktu itu? Tidak, itu ada. Oh, ada kuatnya. Oh, jadi memang sudah ada kerjanya. Iya. Jadi masing-masing cuti itu sudah sesuai dengan ini. Itu memang kayaknya manja kucing. Udah biarin ya kayak begitu ngobrol. Mudah-mudahan fokus itunya tidak terganggu ya. Nah,
Jadi mau ngobrol apa gara-gara kucing jadi. Tapi pernah Mbak Fatma itu menjabat cuti atau tugas announcement itu masih pernah ya? Iya. Kadang-kadang sama Mbaknya itu ditugaskan. Ditugaskan itu biasanya. Saya pernah ditugaskan announcement itu dari awal sampai akhir ya. Dari boarding. Atau mungkin kayak gitu tuh memang berdasarkan seniority atau enggak, Pak? Itu seniority juga. Hanya seniority juga ya yang membacakan itu. Jadi tidak ketika anak yang masih umum-umum baru-baru belum tentu ya. Kita kalau baru mungkin kalau kita dulu domestic flight. Oh, domestic. Ada ya. Pesawat Nero ya. Yang gitu. Kecil Nero itu ya. Itu kita cabin one-nya cabin one. Masih bar satu. Iya, iya, iya. Jadi yang pramugarnya cuma dua ya, atau tiga itu. Dua, tiga, empat itu ya, itu ya. Mungkin bisa memungkinkan bisa ya memungkinkan. Karena di situ tidak banyak melibatkan apa itu namanya purser ya, purser atau asisten purser ya, FSM dan sebagainya itu jarang saya ada ya. Belum pernah jadi gitu. Belum pernah ya. Domestik juga masih. Iya memang berapa tapi tahun ya? Saya ditugaskan untuk announcement, jadi dari mbaknya diberikan kepercayaan untuk jasnya. Jadi bahasanya itu udah baku ya, Mbak, nggak bisa kita karang. Nggak bisa. Itu. Tapi kalau untuk perser mungkin bisa. Improvisasi ya, bisa ya. Bisa. Jadi memang announcement tuh sebenarnya untuk perser. Untuk banyak memang kuatnya di atas itu ya. Ditugaskan untuk announcement. Announcement ya. Itu ya. Jadi kalau perser ya dengan create sendiri. Oh, jadi bisa improvisasi keluar dari teks itu masih diperbolehkan ya? Atau memang harus sesuai kalau itu? Kalau untuk yang diajarkan dari diklat, memang harus dibaca seperti sesuai itu. Tapi untuk irregular. Ya, kondisi-kondisi yang di luar dugaan itu bisa. Hal-hal yang apa ya tambahan keadaan normal misalnya hal-hal yang tertentu ya misalnya itu bisa ya, yang penting itu menyampaikan informasi bisa diterima dari penumpang itu ya. Mungkin ada yang sakit atau itu ya misalnya kayak ada kayak ketinggalan mungkin dompet barang gitu ya, atau mungkin itu ya kalau kemarin itu kan ada yang peristiwa penerbangan katanya ada yang mau melahirkan itu kan, itu juga diumumkan kan ya. Itu biasanya perser sudah menyiapkan dengan bahasa grid. Bahasa gridnya sendiri. Tapi untuk standar non-spoon ada. Ada standarnya. Non-spoon ya. ada pegangannya. Dan memang tidak untuk dihafalkan, harus dibaca. Harus dibaca itu ya. Terus kalau sesuatu hal yang di pesawat yang kira-kira pernah Mbak Fatma alami itu kira-kira yang irregular gitu ya? Tidak sewajarnya. Iya, irregular. Apa yang pernah Mbak alami waktu sama terbang itu pernah alami itu? Kucingnya itu memang gimana nih kipen podcastnya mau diterus itu gak nih kucingnya kayak gitu tuh hanya itu temennya nggak tahu kemana ya kucingnya itu nggak fokus dia jadi gimana nih kita terusin dulu gak nih ini dulu ini taruh kanan